Halo kawan-kawan, hari ini saya akan membuat media pembelajaran sederhana untuk pengajaran saya besok di kelas 10 kurikulum Merdeka materi ikatan kimia, lebih tepatnya adalah materi ikatan ion. Bahannya adalah kertas BC ya, dua warna ya, ada saya siapkan di sini ada warna kuning, kemudian ada juga warna biru. Perbedaan warna ini supaya kita bisa melihat mana yang berasal dari sumber kation, mana yang berasal dari sumber anion. Yuk kita lihat bagaimana hasil dari media pembelajaran ini. Simak sampai habis videonya. Jadi kawan-kawan, inilah proses pembuatan dari media tersebut ya, di mana saya akan melakukan pengguntingan kertas. Ada yang bagi 8, ada yang bagi 3 ya, ada yang bagi 4, sehingga nanti terbentuk beberapa sudut lancip dan sudut cekungan gitu ya. Nah, yang warna biru saya bentuk cekung, yang lancip nanti saya bentuk lancip. Oke, hasilnya dapat kita lihat di sini. Oke, silakan. Oke, kawan-kawan, ini hasilnya. Jadi ini yang 3 ya, kemudian ini yang 2 ya, kemudian ada yang 1. Nah, untuk yang kuningnya juga sama seperti itu ya. Jadi ada yang 3, kemudian ada yang 2 ya, ada yang 1. Oke, bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran? Kita lihat esok ya pada pembelajaran kimia di kelas 10 PASEE. See you next video.